kami informasikan bahwa pada tanggal 22 November tahun 2020 pukul 06.50 terjadi guguran lava lama, yaitu lava 54 yang ada di sisi utara. Hal ini merupakan akibat adanya desakan magma ke permukaan yang mengakibatkan ketidakstabilan lava lama tersebut. Fenomena ini merupakan fenomena biasa yang terjadi pada saat Gunung Merapi sedang mengalami peningkatan aktivitas. Jadi aktivitas Gunung Merapi pada saat ini masih cukup tinggi. Dan untuk aktivitas atau fenomena yang terjadi ini, yaitu guguran lava ini tidak berpengaruh terhadap aktivitas yang ada saat ini. Untuk itu kami mohon masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, terus ikuti informasi dari BPTKG, PVMBG Badan Geologi, dan juga ikuti arahan dari pemerintah daerah dan pemerintah setempat, dan BPD.